Hai, Assalamualaikum. Hari ni aku nak tunjuk kat korang aku buat gulai tempoyak. Okey, ini tempoyak. Tadi tu ikan patin. Okey, kita masukkan tempoyak dahulu. Okey, dah masukkan tempoyak, kita masukkan kunyit. Yang ni aku blender je sebab banyak ikannya. Dah masuk kunyit, kita masukkan cili padi yang telah di blender. Okey. Dah masuk cili padi, kita masukkan air secukupnya. Yang ni aku masak banyak ya, sebab ni untuk kenduri. Okey, aku masukkan satu titik apa itu, lemongrass. Itu apa itu, serai. Okey, ni bila kuahnya dah menggelegak, kita masukkan ikan ya. Tunggu dia sampai menggelegak dan baru masukkan ikan. Kalau masuk awal-awal nanti ikan hancur. Okey, masukkan ikan. Kacau dia jangan terlalu kuat ya. Slow-slow, lembut-lembut aja. Barulah ikan kita tak hancur. Okey, dan korang boleh perasakan dengan garam, gula dan serbuk perasa. Jom kita makan. Dah siap. So, ini adalah antara cupu ikan hari tu aku buat. Juga lidah lembu. Lidah lembu masak kunyit. So, lidah lembu tu korang boleh garam kunyitkan dia dan goreng. After dia dah macam garing sikit, masukkan bawang besar. Goreng, 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 goreng. Sampai bawang besar tu lagi sikit. Then masukkan carrot. Okay, then aku masukkan carrot. Kemudian aku masukkan baby corn. Okay, jagung tu. Dan aku masukkan juga cauliflower dan juga cili. Masukkan juga sos tiram. Dan juga sos ikan sikit je, jangan banyak, nanti masin. So, dah siap lidah lembu kita. Kena try, memang sedap, memang sedap, memang sedap lidah lembu ni. Nyam-nyam, selamat mencuba. Bye.